fun and serious. Sekarang kita mau main ranked match 5 versus 5. Aku pakai match lagi tapi Krixi sekarang. Ini lawannya di Gina, ada Tain, ada Ryoma, ada Kepni sama Emily kalau enggak salah yang jungle. Wow, Tain-nya udah invasi, baiklah. Langsung pasang badan semua tuh si Maloknya juga. Oh, Gina ini emang sebenarnya dia tidak sesakit itu, cuman range-nya tuh panjang ya kalau nge-skill. Skill satunya Tain-nya gila. Invasi mulu. Oh. Asal jungle-nya enggak kenapa-napa bisa sih. Oke. As always ya, kita rotasi ke bawah. Rotasi ke Abyssal kalau udah. Oh my god. Jangan itu dong, tolong. Udah dah, mundur aja, please. Mana aku udah habis banget. Tinggal kayak remah-remah gitu. Oke. Ini ngapain ya? Mau ngapain ya? Tolong. Udah dong. Sumpah Zeal-nya, sumpah. Gak usah maksa gitu loh, ini masih early juga dan dia belum sesakit itu dan kita udah sedying ini. Lihat deh, ini Landernya lihat udah se mati, biarin aja. Skurin, mati aja sekalian. Lihat nih. Chokner udah segitu, Lander segitu, aku udah gak ada mana, tetap mau kill ya udah silahkan dia aja lah. Itu habis hal pertama udah dapet, Emily udah dapet. Biarin aja dia mati. Emosi. dapetin burung bisa sih harusnya. Wah. Kacau nih Tain-nya. Gawat. Zeal udah mau ini lagi. Udah mau sok-sokan push ball Gina. Gak bakal bisa dah. Gina tuh lumayan loh tebelnya. Walaupun tidak setebel itu tapi gak setipis itu juga. Masih tipisan Zeal malah. Digeng-beng lagi, oh saya kok mati. Ah, masih di flicker, oke. Sebenernya tadi berkorban mulu nih buat nge-cover Zeal yang offside dan mukil. Sebel. Lihat mana aku udah gak ada. Mundur aja sih kalau bisa. Gak usah engage. Lagi Abyssal deh kayaknya itu Emily. DKK. Ada Tain. Nggak bakal bisa nggak ya, nggak bisa sih. Oh penuh bro, HP-nya pada penuh sih. Nggak usah nggak sih. Oh bisa, mantap nih gajah duduk. Udah ngasih termati lagi. Sumpah udah tipis, nggak bisa. Oh my god, lihat tuh Gina. Oh range-nya skill 1 bahkan tuh. Untung dibunuh, dikill sama itu udah bahaya tadi. Kalau kena skill Gina lagi, satu lagi mati kali. Tapi untungnya masih early sih, jadi nggak terlalu kayak lumayan lah. Baru kali ini lihat assassin nggak ngendap-ngendap dan ngendap-ngendap pun akhirnya lihat ngapain coba. Nggak bisa. Ini kadang-kadang tuh aku ngeluarin ulti tuh cuma buat menyelamatin orang gitu. Kayak biar musuhnya nggak ngabisin. Oh my god, Ryoma kaget. Udahlah, itu dulu aja farmingnya dulu lah, gak usah overextend lah. Kita mesti liatin kalau jadi match tuh, mesti liatin match lawan di mana ya dan ikutin, samain positioningnya. Bisa nggak ya? Oke. Please, Oma. Gila, dibunutin tuh kayak suatu penghinaan ya. Tuh dibunutin, asisnya Emily. Bahkan Emily-nya asis. Kebalik gitu. Ada kucing, poci. Oke, tower bawah pasti didapatkan ya. Oh. Kepeninya juga udah mulai sakit sih. Kepeninya memang sakit sih. Oh. Gila nih emang kereta kerucil ini emang lumayan. Gila, Kepeni bener-bener. Ayah, sini nak. Serius abis
ulti. Oh, yes. Walaupun kita nggak dapet kill, cuma dapet assist, nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita support, nggak offside. Ini dapetin atas bisa sih harusnya. Bisa harusnya, harusnya bisa. Pakai nggak bisa. Tidak. Itu di geng-beng di atas di... Oh, enggak. Abis itu mati pasti. Mati enggak sih Zila? Gila, tinggal segitu gila. Awas. Oh, kan mati bener kan? Ih, emang bodoh dia. Maksudku nyadar gitu loh kalau udah tipis gitu. Oh, gila nih. Gila KP ini. Gak bisa ngeliat orang seneng ya dia abis berhasil nge-kill Gina malah dibalikin. Ini mundur aja gak sih? Oh, tower. Oh. Sedih nih kalau match kayak gini. Mau nangis. Iya, KP ini tahu-tahu. Baiklah. Di asis siapa tuh gak tau. Oke. Okay. Oh my god, bahkan udah nembus malok loh KP ini ya. Oke. Okay. Ayo dong Elandur, jangan mau kalah. Wah, kaget bro. Udah, enggak usah dibalasin, enggak usah dibalas. Farming aja atau clear creep aja, enggak usah. Lihat. Ngapain? Gue udah bisa clear creep sendiri, mandiri, alhamdulillah. Anda tinggal jungle hutan. Maksudnya nge-clear creep ngebersihin creep hutan aja loh. Bahkan tadi belum finish, belum kelar. Ah. Sabar. Harusnya kita ngulti aja kalau malah udah ngulti. Kalau enggak kalau udah ngumpul. Emang Krixi itu ultinya efektif kalau semuanya tuh ngumpul. Walaupun damage-nya jadi kecil ya. Kayak kebagi-bagi, cuman kalau udah tipis tuh nih blunder di pasir Roma. Oke. Karena pasti semuanya masuk kan di sini. Oke, yay. Comeback gak nih? Oh, mati. Cabut dulu, flicker dulu. Oh, gila sih KP ini. Tapi udah lumayan lah. Udah membalikkan keadaan 15-12. Wah, oh, comeback kayak... tower dulu sih harusnya nih. Ini bersihin creep dulu. Oke, udah dua wave sih yang tahu yang creep nih, creep yang sekarang ini yang di DS nih. Tinggal clear terus berharap aja ada orang baik mau nge-push. Aku recall kalau di-push sama Malok, baiklah. Thank you. Oh, Zile. Mungkin Zile ini dulu culik gak sih? Wah. Keculik abisalnya. Mantap. Emily-nya udah lumayan sih tembel. Jangan buang-buang ulti sih. Ultinya secara lumayan cooldown-nya. Ini kalau udah ngumpul ulti aja. Oh gila, Jinanya punya flicker. Oke, baiklah. Gila, udah lumayan tembel nih kita. Chokner, gajah sama Maloknya udah lumayan. Ten. Dibalikin. Aku balikin tuh killnya. Jadi sempat di kill sama Ten kan kocak ya. Berasa di training ground gitu. Yay! Comeback mantap. Bisa tahu sih nggak masuk ranking cuman ya lumayan lah. Ranking 4 ya lumayan lah, nggak terakhir. MVP-nya Malok ya. Yeah. Oke. Okay. Zile lihat skornya Zile bro. Ya yeah, lumayan. Itu quick buy-ku segitu ya. Itu Orbs of the Magi. Nah, ini aku sekalian mau update patch, baru banget update 14 Oktober kemarin. Yang pertama ada Omen, nah ini tuh dia di nerf. Attack speednya jadi dari 4% jadi 3% per level. Sini Nakrot di nerf juga. Attack speednya dikurangin 1% sama lumayan juga nih pasifnya, kurang 10% attack speed.
lumayan juga. Gildur dikurangin HP-nya jadi lebih slow, sama physical defense-nya slow. Stun-nya juga jadi lebih dikit. Wah, Lumur di buff. Wow, Earth Splitter-nya 50%, mantap. Ini Toro di adjust. Okay. Terus Tara ultimate-nya dilamain. Okay, terus Killian ini ambush-nya wow. Makin enak buat tuh boleh. Skill satunya bonus additional damage-nya itu 0,45 naik. Kira di buff. What? Di buff, okay. Terus Enzo di nerf. Ya ampun. Pochi, apa Pochi? Okay, enggak tahu Enzo. Terus Ki di buff. Ini buff-nya skill 1 sama skill 3. Jadi lebih luas berarti range-nya nih skill-nya. Okay. Tulen, Tulen mananya lebih hemat nih. Listriknya lebih hemat. Zata, wah Zata di buff. Base HP-nya ditambahin sama pertumbuhan HP-nya lebih tinggi lagi. Vera. Wah, Krixi ini baru aja main. Base damage-nya ditambahin, cooldown-nya di lebih cepetin, sama ultimate-nya base damage-nya lebih tinggi. Okay. Alright guys, that's it for today. Kalau kalian mau baca lebih lengkapnya lagi tentang patch updates 14 Oktober AoV, kalian bisa ke aov.garena.co.id. Nah, segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Happy weekend!